aksi pencurian sepeda motor yang dilakukan pria bernama Supante di areal parkir Alfamart Jalan Kunti 1 Seminyak Kuta gagal total. Lantaran perbuatannya dipergoki pegawai toko modern tersebut, pelaku berhasil dibekuk warga sebelum dibawa ke polisi. Menurut Kapolsek Kuta Kompol Orpa SM Takalep Peta, peristiwa ini terjadi Minggu 27 Maret sekitar pukul 16.52. Saat itu, korban Yahya Muhajimin Mustafa diberitahu teman kerjanya bernama Muhammad Musakir bahwa sepeda motor Honda Vario miliknya yang diparkir di TKP dibawa orang tak dikenal. Motor korban yang terparkir didorong pelaku. Yahya bergegas menuju ke parkiran dan mendapati kendaraannya sudah hilang. Sehingga pemuda asal Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur ini mengajak temannya mengejar orang yang membawa motor tersebut dibantu warga. Alhasil pelaku berhasil diamankan tak jauh dari TKP, kemudian dilaporkan ke Polsek Kuta Utara. Tim Opsenal Reskrim Polsek Kuta mengamankan Supante yang saat itu dikerumuni banyak orang. Ketika diinterogasi, pria berusia 33 tahun itu mengaku baru sekali mencuri. Dia dapat dengan mudah mengambil motor korban karena stangnya tidak terkunci. Rencananya motor tersebut akan dibuatkan kunci palsu agar bisa dipakai sendiri atau dijual nantinya. Atas perbuatannya, pria asal Padeglang, Banten itu terancam pidana 5 tahun. Tim Bali Express melaporkan.